Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryono Channel. Dan untuk video kali ini kita bahas Bitker lagi guys. Jadi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini ya, agar kalian gak ketinggalan kabar berita dari Bitker Breeze. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys. Oke, yang pertama kita kutip dari CoinMarketCap, dan harga Bitger saat video ini dibuat itu meningkat sekitar 13,03% dan harganya di 0,01064 rupiah. Jadi ada peningkatan nih dari sebelumnya ya, yang kemarin itu di 0,0073 atau berapa gitu ya. Dan pada hari ini itu di 0,10 guys, 0,010 rupiah. Dan kapitalisasi pasar itu sekitar atau market cap-nya ya, itu sekitar 4,5 triliun. Dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada 10,6 triliun, mengalami kenaikan sekitar 13,84%. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu ada 127 miliar ya, dan mengalami kenaikan sekitar 39,25%. Jadi buat teman-teman semua, kita bisa lihat di sini pergerakan Bitger itu naik turunnya lumayan mengerikan, dan diwajibkan untuk disclaimer on dan Dior guys. Dan ada kabar apa nih dari Bitger Breeze ya? Oke, di sini kita kutip dari dextool.io, dan pada tanggal 21 bulan 8 2022 jam 1:05:04 detik ya, ada sekitar 1000 BNB yang membeli Bitger guys. Gila banget, di sini ada nih 1000 Binance atau BNB token itu membeli Bitger. Dan bisa dikatakan ini paus pada hari ini guys. Wah, mantap ya, ada paus masuk lagi guys. 1000 Binance atau BNB itu membeli Bitger dengan total tokennya itu sekitar 362 billion atau miliar ya. Wah, mantap nih. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian lihat video ini, ya mungkin kalian masa sih kita akan lihat ini ada rekaman jejaknya guys. Jadi ada total sekitar 6 miliar token Breeze yang disimpan sama wallet yang barusan kita lihat, dia telah membeli Breeze sekitar 1000 BNB ya. Jadi gila banget, dia holder sejati nih mungkin. Dan ini wealth-nya si Bitger guys. Nah, ada sedikit ulasan dari Analytic Insight, dan di sini bisa kita lihat ulasan harga Bitger Breeze membuat pengembang Solana dan Cardano ada. Dan di sini mereka waspada ya, ulasan harga Bitger terbaru menunjukkan peringkat atau peningkatan 100 kali dalam beberapa bulan ke depan, di mana Breeze mungkin mencapai di 0,04 kali terus satu gitu ya US dollar. Dan proyek Bitger Breeze kembali membuat gelombang di pasar kripto, dan kinerja harganya yang mengesankan menurut ulasan harga koin kripto baru-baru ini oleh analis kripto. Bitger menonjol sebagai salah satu koin dengan potensi meledak 100 kali dalam beberapa bulan ke depan. Jadi meskipun ada kabar seperti ini, kalian tetap harus riset dulu ya secara mandiri, dan juga di Dior, atau kalian harus disclaimer. Ini setelah Bitger dibandingkan dengan koin besar seperti Solana dan Cardano. Menurut para ahli kripto, Bitger adalah salah satu dari sedikit proyek kripto yang harganya didorong oleh utilitas mereka dan bukan hype. Berikut adalah fakta yang telah dibagikan oleh para ahli kripto tentang proyek ini. Jadi faktor pertumbuhan harga Bitger melewati di 0,01 selama 12 bulan Bitger ada. Kinerja harga Bitger Breeze luar biasa. Faktanya Bitger masih berada di peringkat di antara koin yang telah membukukan salah satu pertumbuhan harga terbesar pada tahun 2022 dibandingkan dengan Solana dan Cardano. Faktanya Solana dan Cardano telah menurun dengan persentase yang lebih besar daripada Bitger tahun ini. Dan prediksi harga Bitger di 0,01 akan didorong oleh banyak produk yang telah diluncurkan dan dirilis oleh tim Bitger.
Jadi pembaruan terbaru oleh pengembang Bitger menunjukkan besarnya perkembangan yang akan datang dalam 30 hari ke depan. Namun produk Bitger roadmap versi 2 akan memiliki dampak besar karena adopsi besar-besaran mereka. Dan di sini kalau kita lihat dari update-nya itu mantap banget ya. Proyek startup studio si Bitger ini juga akan menjadi pendorong besar karena adopsi besar-besaran mereka. Selain itu, adopsi massal blockchain Bitger BRC20 juga akan menjadi kunci dalam mendorong Bitger melewati harga 0,0001 dalam beberapa bulan ke depan. Jadi buat kalian yang baru gabung, di sini kita bisa ulas sedikit tentang Bitger ya. Jadi Bitger itu kan memiliki blockchain tercepat 100k TPS dan dengan biaya gas yang rendah atau bisa dikatakan nol. Dia juga memiliki exchange-nya sendiri. Kemarin kita bisa lihat di update sebelum video ini dibuat. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang Bitger, kalian bisa scroll-scroll ke bawah di channel ini agar kalian tahu bagaimana perkembangan dari Bitger ya. Dan kalian juga bisa riset secara mandiri. Jadi intinya di sini kita bisa lihat untuk ulasan dari Bitger Breeze. Namun terlepas dari perkembangan yang dilakukan oleh Solana dan juga Cardano, ada koin si Solana dan Cardano mungkin tidak melampaui pertumbuhan bullish Bitger. Ini sebabnya Bitger Breeze mendapatkan banyak perhatian saat ini. Jadi kita bisa lihat di video sebelumnya, dari KuCoin aja dia sudah bisa trending ya, trending koin terbanyak diperdagangkan di dalam KuCoin gitu, exchange-nya si KuCoin gitu guys. Dan kalau misalkan ini terjadi adopsi massal dan juga startup studionya berjalan dengan lancar, apalagi di bulan September nanti akan ada rilis PyBreeze ya. Itu masih versi beta dan rencananya si Bitger ini akan digunakan oleh e-commerce dan juga website gitu guys. Nah, saya berharap sih bisa digunakan untuk bertransaksi seperti kayak di Amazon dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi bisa teman-teman semua yang punya kartu kripto, mungkin kalian bisa menggunakan ini gitu ya. Dan kabarnya si Bitger ini akan membuat kayak semacam airdrop untuk komunitas Binance sebanyak 5 M US dollar guys. Jadi kalau misalkan kalian belum lihat update-nya, kalian bisa scroll-scroll ke bawah dan lihat di channel ini ya untuk pembaruan dari Bitger Breeze ini guys. Oke, mungkin untuk kabar Bitger Breeze untuk hari ini cukup sekian dulu. Apabila ada update terbaru dari Bitger, kita update di next video guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.